Halo guys, balik lagi di channel The Gaming. Setujukah kalian bahwa game dengan genre open world adalah salah satu genre game yang paling diminati belakangan ini? Pasalnya, game dengan genre open world memberikan para pemainnya sebuah tempat yang sangat luas dan misi yang beragam untuk diselesaikan, sehingga akan membuat para pemain tidak cepat bosan memainkan game dengan genre open world. Nah, pada video kali ini, The Gaming akan merekomendasikan 5 game open world offline terbaik versi The Gaming. Rekomendasi game kali ini terdiri dari game Android dan iOS. Jika kalian sudah siap, ayo kita masuk ke list gamenya. The Pathless. Rekomendasi game kali ini dibuka oleh game The Pathless. The Pathless adalah game open world adventure, di mana dalam game ini kalian akan menjadi seorang pemburu tanpa nama yang ditugaskan untuk membebaskan dunia dari kutukan dan memburu roh para monster jahat yang berkeliaran. Namun kalian harus berhati-hati supaya keadaan tidak berbalik. Niatnya memburu, tapi malah kalian yang diburu. Dalam perjalanan, kalian juga ditugaskan untuk memanah kristal yang melayang di sekitar kalian. Dan ketika kalian mengenainya, maka kalian akan mendapatkan dorongan movement speed dalam waktu yang singkat. Untuk urusan grafik, game ini memiliki tampilan grafik yang sangat baik. Flight. Game ini adalah game open world yang akan memberikan kalian kebebasan untuk menjelajahi berbagai macam tempat. Di game ini, kalian akan menjadi seorang biksu yang bisa berubah menjadi seekor burung untuk berkeliling dan melihat-lihat tempat yang sangat keren dan indah. Game ini tidak memiliki tujuan khusus yang harus kalian selesaikan. Jadi, kalian bisa dengan bebas untuk berkeliling dan melihat-lihat pemandangan dalam game ini. Untuk memainkan game satu ini, kalian harus membelinya terlebih dahulu di Google Play Store seharga Rp26.000 saat ini. Underwater Survival. Sesuai judulnya, game ini adalah game open world survival di bawah air. Dalam game ini, kalian akan menjadi seorang penyelam, dan kalian juga akan diberikan beberapa misi, seperti mencari bangkai pesawat, tabung oksigen, dan lain sebagainya. Saat mengeksplor, kalian harus menghindar dari seekor ikan hiu dan makhluk laut lain yang bisa membahayakan keselamatan kalian. Dismantle. Dismantle adalah game survival open world yang akan membawa kalian untuk bersurvival di dunia zombie apokalip. Di awal game, kalian akan diberikan item yang terbatas untuk bersurvival. Nah, karena itu, kalian juga bisa menghancurkan objek tertentu untuk mendapatkan item yang bisa kalian rubah menjadi item yang akan membantu kalian bertahan hidup. Selain itu, kalian juga bisa mengalahkan zombie untuk mendapatkan item. Selain bersurvival, di game ini kalian juga bisa memecahkan berbagai teka-teki yang sangat menarik. Nah, untuk memainkan game satu ini, kalian harus membelinya terlebih dahulu dengan harga Rp140.000 di App Store kalian. Louis the Game. List game kali ini ditutup oleh game yang berjudul Louis the Game. Louis the Game ini adalah game open world adventure yang akan membawa kalian berpetualang dan mengumpulkan 200 lilin yang akan digunakan untuk merayakan hari ulang tahun Louis Vuitton yang ke-200. Setiap lilin yang kalian dapatkan akan menjadi kartu yang akan menceritakan sejarah dari warisan Louis Vuitton. Ya, walaupun misinya terdengar membosankan, namun itu semua akan ditutupi dengan tampilan grafik yang sangat memukau dan bikin betah untuk berlama-lama memainkan game satu ini. Rose,
Baik, sekian rekomendasi game kali ini. Bila kalian ada saran untuk game selanjutnya, kalian bisa beritahu kami di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.